assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di video saya. Hari ini saya berkunjung ke salah satu desa, namanya adalah Desa Sukamenak yang masih berada di sekitaran Kabupaten Majalengka. Nah, di sini saya akan bersilaturahmi berkunjung ke seorang gadis cantik, seorang mahasiswa yang rumahnya dekat banget dengan kuburan. Jadi hampir di samping dan belakang rumahnya adalah kuburan, teman-teman. Dan gadis ini sudah lama tinggal di sekitaran kuburan ini. Ini kebetulan berada di jalan raya desa sepertinya, teman-teman, dan menuju ke rumahnya adalah ke sana ya. Di situ ada jalan yang hanya cukup untuk roda dua saja menuju ke rumahnya. Dan ini adalah gada-gada Desa Sukamenak ya. Jadi ini adalah area pemakamannya, teman-teman. Inilah menuju ke rumahnya, kita menyusuri jalan ini hanya untuk roda dua saja, dan sekitarnya adalah area makam, area kuburan. Kebetulan ada makam baru ya. Assalamualaikum ya ahli kubur, saya lupa tadi. Oke, inilah suasana di sekitaran area pemakaman, cuman sebagian sudah nggak nampak dari makam atau kuburan ini, teman-teman. Nah, masih di perjalanan menuju ke rumah gadis cantik yang tinggal di area makam, area kuburan. Ini sebenarnya bisa jalan menuju ke rumahnya, cuman sana agak becek jalannya, teman-teman. Kita cari jalan yang lebih aman, lebih nggak becek gitu ya. Masih di sekitar pemakaman. Dan informasinya gadis ini kuliah di salah satu fakultas yang nanti kita akan coba ngobrol ya. Apakah kesehariannya suka melihat penampakan-penampakan atau sering ketakutan ketika ada makam baru, yang nanti kita akan coba ngobrol bersama si teteh gadis cantik yang masih kuliah ini ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Nah, ini ada masih dekat banget ini area pemakamannya dengan tembok rumah, teman-teman. Nih, bahkan yang satu itu sudah nggak terurus ya seperti ini. Kalau ini masih terlihat nih, dari makamnya. Cuman coba kita ke sini, teman-teman. Ini masih area pemakaman nih sananya ya. Jadi ini masih area makam. Dan informasinya di sampingnya juga ada rumah yang kosong, informasinya ini rumahnya ya. Ini rumah kosong ya informasinya. Cuman ini rumah si tetehnya di sini. Oke, kita langsung ngobrol aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan di sini juga ada Kang Hakim. Halo, assalamualaikum sahabat WK Jurnal. Ketemu lagi bersama saya Kang Hakim dari Rizkuna Channel. Rizkuna Channel ya. Kebetulan jadi TL-nya itu lah sedang bikin kopi, Kang Kak. Wah, kebetulan. Jadi Kang Hakim udah minta duluan kopi apa gimana ini? Nanti deh teman-teman yang penasaran seputar kehidupan Teh Elvina yang dipanggilnya Teh El, kuliah di Cirebon. Beliau itu sangat gigih banget di mengejar di dalam dunia pendidikan. Semacam istilahnya motivasi lah buat kita-kita yang tinggal di kota. Teh El aja yang tinggal di perkampungan, di pelosok jauh dari perkotaan, tinggal dekat kuburan juga ya, kuburan. Tiap hari kalau misalkan pulang kuliah, berangkat kuliah harus melewati kuburan, tapi tetap gigih bersemangat untuk berkuliah. Kenapa kita yang tinggal di kota, yang tinggal di kota nih, cuma dekat jarak beberapa meter ke kampus atau ke sekolah, males.
malas-malasan untuk belajar ya. Belajar mencari ilmu. Mencari ilmu untuk bekal nanti. Ya. Nanti ya. Untuk mengejar cita-cita. Ya itu pasti. Dan kebetulan di sini juga ada, mohon maaf dengan siapa ini? Teh Fitri. Kakaknya Elvina. Oh, kakaknya Teh ya. El ya. Iya. Ini emang keluarga Teh El ini ada berapa ini? Berapa bersaudara gitu? Oh, saya ini berdua. Iya. Berdua. Saya kakaknya ya. Kakaknya. Itu Elvina itu adik saya gitu. Oh, cuman dua bersaudara saja ya. Iya. Teh udah beres bikin kopinya, Teh? Udah. Assalamualaikum, Teh. Tetehnya cantik banget. Oh, bisa diperkenalkan dulu dengan teteh siapa ini, Teh? Saya Elvina. Elvina. Umur saya 21 tahun, saya mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswi. 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 Maaf teman-teman, mahasiswi bukan mahasiswa ya. Teh El ini umurnya udah berapa sih tadi, Teh? Lupa ya. 21 tahun. Nah, kuliahnya di mana sih, Teh? Di IAIN Cirebon. IAIN Cirebon ngambil jurusan akuntansi. Wah, ini nanti seorang akuntan nantinya. Akuntansi Sarina. Sarina. Jadi bisa manajemen keuangannya bisa ini. Jadi bakal ibu rumah tangga yang baik. Nah, TL boleh ngobrol tentang kehidupan sehari-hari boleh enggak ya? Boleh. Oh iya, makasih ya. Nah, kehidupan TL kan selama tinggal di sini udah dari kecil ya, lahir di sini ya. Kebetulan kan rumah TL ini dekat banget dengan area makam ya. Ini kalau misalkan ya pulang dari kuliah malam hari itu merasa takut nggak nih ketika melewati area pemakaman? Iya takut sih ada. Takut cuman ada ya? Ya udahlah biasa aja gitu soalnya. Udah terbiasa. Udah biasa juga. Oh udah terbiasa ya. Jadi rasa takutnya hilang gitu ya? Iya. Tapi selama tinggal di sini pernah ngalamin hal-hal aneh nggak tuh? Belum pernah sih. Belum pernah. Iya, kejadian yang aneh-aneh. Alhamdulillah nggak pernah ya. Jadi aman-aman. Jadi di rumah aman. Tapi kan TL juga pernah pondok tuh, pondok pesantren. Katanya oh, kalau gitu. Di pesantren sering mengalami kejadian. Pernah ya, Teh ya, mengalami kejadian banyak. Aneh. Oh, kalau kejadian di ketika di pondok gimana? Iya, kalau tengah malam suka ada yang jalan gitu, sering banget. Terus sering ada yang nyuci rantang malam-malam. Kan nggak mungkin gitu kalau misalkan santri. Iya santri mah nggak mungkin gitu tengah malam nyuci rantang. Emang itu sering. Pondoknya dekat kuburan atau dekat makam atau di tempat angker gitu? Enggak? Di hutan semua, di asrama. Oh, di tengah hutan? Iya, di tengah hutan. Oh, itu kejadian di tengah malam ya? Iya, di tengah malam tuh sering banget. Sering itu, kejadian-kejadian itu. Jadi yang ngalamin teteh sendiri atau teman gitu? Saya sendiri. Oh, teteh sendiri ya? Seperti nyucinya kayak ini aja ya? Iya kayak biasa aja gitu, biasa kayak gitu. Orang nyuci gitu. Tapi terus ditengok nggak sama Teh El ini ketika ada yang nyuci? Enggak, udah biasa katanya tuh, udah biasa, udah suka suka gitu katanya. Oh, gitu. Terus ya yang kesurupan mah ya suka ada lah. Kesurupan? Iya. Kesurupannya masal apa enggak, Teh? Iya ada yang pernah yang masal juga. Pernah? Iya pernah. Itu awal masuk ini anak SMP gitu, jadi mungkin masih gimana ya, ya menurut belum terbiasa gitu. Terus juga ya sering ngelamun, ingat ke orang tua, jadi ya gitu. Oh, jadi yang kesurupannya biasanya dari pikirannya yang enggak stabil gitu ya. Pikirannya. Ya, pikirannya ngelamun, ya, ingat ke rumah mungkin ya. Iya, ingat ke rumah mungkin. Terus ya ditambah lagi ya adalah di pondoknya juga gitu, sering kalau libur juga satpam tuh sering banyak yang cerita tuh, ada yang bolak-balik aja sering lihat orang gitu. Bolak-balik kayak gimana, Teh? Kan kelihatan tuh dari jalan ya kayak ada orang gitu, padahal kan santri pulang semua, nggak ada santri di situ tuh, ustaznya juga pada pulang gitu, tapi ya sering katanya ngelihat orang gitu di asrama, padahal yang nggak ada. Apa mungkin itu penunggu asrama, Teh? Iya katanya mah gitu. Itu sosoknya perempuan apa laki-laki tuh? Perempuan sih seseringnya. Perempuan. Ya. Bentuknya kayak gimana, Teh? Kalau dari informasi yang Teteh dengar gitu. Ya nyatanya mah gitu, ustazah, tapi bukan. Pakai kerudung gitu ya. Iya. Pakai hijab gitu. Iya. Bolak-balik terus. Iya, sering. Itu tengah malam. Iya, tengah malam sering banget, banyak, sampai ada satpam yang
keluar tuh nggak mau kerja lagi di situ soalnya sering digangguin apalagi gitu. Di area sekolahan ya. Kalau dari informasi itu pesantrennya di tengah hutan tuh bukan tuh hutan anggrek apa gimana? Kurang tahu tapi enggak nggak ada desa lagi gitu jauh ke desa. Oh berarti benar-benar di tengah hutan gitu ya? Sepertinya itu hutan jadi, ini ya? Bukan gitu kak. Jadi kalau misalkan di pesantren yang nama pesantren kalau kejadian mistis keganjilan misteri ada aja. Setiap pesantren juga pasti ada. Ya mungkin itulah yang namanya pesantren kan ujian bagi para santri-santri sama santriwati itu ujian ketika mencari ilmu di pondok pesantren tersebut. Karena banyak banget godaan kalau kita mondok pesantren. Ya TL ya. Enggak. Yang paling familiar itu kan istilahnya terkenalnya di perkampungan itu santri buduk. Santri buduk. Jadi kalau di mana kita lagi di pondok pesantren pasti iya. Ngalamin itu apa ya buduk itu kayak gatal-gatal. Gatal-gatal terus bintik-bintik merah gitu. Itu pasti dialamin semua santri. Mungkin kamu juga pernah ngalami terus kejadian-kejadian aneh itu udah hal yang biasa. Biasa. Mungkin itu cobaan, ujian buat kita kegigihan kita gimana mencari ilmu di dunia bukan di dunia ya, bukan dunia. Di ilmu agama Islam buat ya. Kehidupan nanti kita di akhirat kelak buat perbekalan kita di akhirat seperti itu kak Weka. Silakan ke RTL lagi. Nah, TL ini kan tadi Kang Hakim bilang katanya kalau di pondok katanya istilahnya santri buduk. Bilangnya ada semacam santri buduk ya. Kalau TL sendiri gimana nih? Ada enggak semacam istilah itu? Iya, ada tapi belum pernah sih alhamdulillah selama mondok menurut saya apa? Ya kebersihan diri masing-masing ya, gitu. Betul. Oh gitu ya. Ada kok. Yang buluk ada, ada yang enggak. Kalau yang enggak kan bersih gitu dilihat dari ininya juga. Emang. Kebetulan tadi sudah banyak ngobrol bersama Teh L dan juga kakaknya Teh L dan katanya informasinya bapak atau teman pernah mengalami hal ganjil katanya melihat pasar atau gimana Pak? Bisa dijelaskan nih? Itu kan cuma kata orang ya. Kata orang gitu ya? Iya, saya belum pernah mengalami. Iya. Cuma kata orang itu, ya kadang-kadang ada yang orang sini, ada yang orang luar gitu. Bilangnya itu di daerah situ itu, daerah makam itu kadang ada pasar, ada yang hiburan katanya kan, ada perkampungan gitu. Itu mah orang yang mungkin orang asing ya, orang yang lewat gitu? Enggak, ada orang sini juga katanya. Oh, orang sini juga? Iya. Tapi kan saya belum pernah mengalami gitu. Semacam tetangga bapak aja gitu ya, yang ngalamin itu ya? Iya. Selain itu Pak, ada apa lagi gitu? Ya, selain itu yang sering bapak dengar gitu dari cerita yang bapak. Saya dengar itu cuma, ya cuma dengar dari orang ya. Katanya ada yang suka naik, ngikut motor gitu. Itu gimana sih Pak, cerita? Ya, ceritanya katanya ada yang ngikut motor tapi sama dia yang gak terasa sama orang lain lihat gitu. Oh, yang belakang mah ngelihat ada yang naik motor. Nah, jadi gini mungkin kan maaf saya potong ya. Yeah. Jadi mungkin istilahnya gini Kak, Pak ya, beriring-iringan dua motor yang yang belakang lihat yang sosok naik motor tersebut, tapi yang membawa motornya enggak ngerasa mungkin. Iya, yeah, iya gitu. Gitu. Ya seperti itu. Jadi lagi iring-iringan ya. Yeah. Cuman kalau yang belakang mah ngelihat ada yang kalau, naik. Kalau yang dia tuh enggak terasa gitu. Yang naik motor depan mah nggak terasa ada yang naik motornya. Iya. Itu kejadian udah lama Pak? Ya kemarin waktu pemburan itu juga ada aja. Oh, berarti belum lama ya? Kemarin-kemarin ya Pak ya? Itu bilang orang tapi saya juga nggak tahu persis sih. Gitu ya. Itu pengalaman saudara di ya, ini ya. Pengalaman yang lain Pak tentang ini selama Bapak tinggal di sini ada mengalami hal paling ini Pak aneh gitu? Ya sekitar. Cuma tetangganya sama sebelah katanya waktu sekitar jam 9 malam katanya ketemu sama kuda gitu. Kuda gimana Pak? Ya kuda cuma kuda sendiri kuda. Kuda di belakang apa di mana kuda? Kuda yang mau ke sana mau ke sana utara. Oh di jalan yang area makam itu ya? Area makam itu tapi sebelah tanjakannya itu. Sebelah tanjakannya kuda lewat gitu? Ya kuda lewat. Itu kejadian malam apa siang? Malam sekitar jam 9. Itu kata-kata orang kita tanya. Berarti sebenarnya banyak kejadian-kejadian aneh atau kejadian ya, mistis di sekitar sini. Tapi kan kalau buat orang sini kan aneh nggak aneh gitu, kejadian biasa gitu. Iya.
Iya, makasih Bapak informasi terkait itu. Nah, kebetulan di sini juga ada teteh yang kakaknya ini ya, TL nih. Katanya sering mengalami kejadian-kejadian mistis di sekitar rumah ini kan, kebetulan waktu belum menikah katanya. Gimana teh? Ada kejadian mistis apa nih? Ya, dulu kan saya sempat bikin warung ya di pinggir jalan di pas area makan. Iya. Ya, di sana kan ya saya sendiri yang ngalamin gitu ya, pas ada yang biasa ya, ada yang jajan gitu ya, berdua tuh kakak adik ya yang jajan tuh pas sore-sore jam 5. Pas itu kan ada saudaranya yang udah meninggal. Terus dianya nggak ngelihat gitu. Pas nggak taunya ada suara telepon ya, tapi kontaknya itu namanya ya saudaranya yang di pinggir dia gitu. Pas didengar-dengar kan saudaranya itu kan yang nelfon cewek, tapi suara di telepon itu laki. Gitu ya. Pas waktu itu pas udah berhenti dia ngobrol-ngobrol ya di telepon itu, pas nanya, teh kok itu panggilannya dari teteh, katanya gitu kan. Kan teteh dari tadi pegang HP, ini ya HP dipegang sama teteh, tapi gak tahu itu kan suara laki. Abis dari situ ya mereka berdua itu sadar, oh iya kemarin kita gak ngeliat dia, katanya gitu. Pas pemakamannya di sana. Jadi ini ya teh, semacam mungkin semacam ini pengen dilayat gitu ya. Iya mungkin dah, saudara, soalnya dia saudaranya gitu. Itu kejadian udah lama sekali ya teh? Kalau nggak salah ya 2 tahun kebelakang. Nah teteh kan sebelum nikah ya tinggal di sini ya? Iya. Kejadian-kejadian di rumah ada nggak teh yang ngalami mendengar ya, atau gimana teh? Ada aja gitu, suara-suara yang aneh-aneh gitu. Kadang lagi tidur gitu, ranjangnya suka ada yang goyang-goyangin gitu. Kan dulu kan nenek masih ada ya, masih belum meninggal gitu kan. Dikirain itu apa? Gempa. Nggak taunya tuh. Oh, bukan gempa kata saya gitu. Oh, ada yang jahilin gitu. Ya, jahilin gitu. Yang mungkin karena kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Yeah. Allah menciptakan di dunia ini jin dan manusia. Jin juga sama ada yang suka jahil, yang jahat. Mungkin itu yang pas yang waktu jahil yang mungkin ya. Jadi mungkin sosok tersebut mungkin pengen di ini teh. Pengen kenalan. Enggak tahu ya. Terus kan bukan saya aja yang sempet itu ya, katanya di warung itu suka ada yang singgah malam-malam gitu, ada yang duduk, iya tengah malam tuh di pekarangannya gitu kan ada bangku gitu ya, tempat duduk gitu, ada yang duduk aja pas tengah malam, tapi mungkin bukan orang katanya gitu, ada yang bilang sama saya. Soalnya nggak masuk akal katanya. Iya malam-malam yang singgah gitu. Warung di tengah kuburan, ada yang singgah nongkrong tengah malam. Iya. Jadi kurang, ya nggak masuk akal aja ya. Di luar nalar lah. Ojek katanya itu yang ya mungkin itu yang pengen dianterin ya. Terus ya berhentinya di depan warung saya gitu. Pas ditengok ke belakang udah nggak ada katanya gitu. Sering itu. Jadi di sangkana teteh lagi belanja ke pasar mungkin atau gimana? Ya nggak tahu. Ya banyak lah istilahnya. Kalau diceritain mungkin nggak cukup waktu durasi. Iya. Nggak cukup. Soalnya ada udah puluhan tahun ya teh ya. Iya. Kembali lagi ke teteh L nih. TL nih, kebetulan TL kan masih kuliah ya. Ada semacam tip atau edukasi untuk kesan, anak-anak muda kesan, lah. Kesan, pesan-pesan untuk anak muda di luaran sana. Gimana sih? Supaya bersemangat atau tidak semacam males-malesan untuk menuntut ilmu. Biar ada bekal untuk hari nanti gitu. Gimana teh? Pesan-pesan untuk anak muda atau muda-mudi lah. Pesan dari saya ya tetap semangat mengejar pendidikannya, walaupun ya rumahnya jauh seperti saya gitu, bisa dibilang pelosok gitu. Insya Allah sukses mah kita yang ngerasain. Ya kita yang ngerasain, kita gitu, yang ini ya, kita jangan ngerasa minder sama orang-orang yang tinggal di kota gitu, gampang apa-apa. Kita yang jauh dari kota ya harus bisa tetap semangat ya, harus bisa membuktikan kalau kita juga bisa, kalau kita juga bisa gitu, lebih baik dari mereka gitu ya. Pada intinya untuk teman-teman yang berada di pelosok ya, jangan malas-malesan untuk menuntut ilmu walaupun itu tempat kuliahnya jauh di kota ya teh ya. Jangan sampai minder.
jangan sampai minder karena kita berada di kampung atau orang-orang kampung lah. Buktikan bahwa orang kampung bisa sukses. Yang jelas sukses bukan Tuhan yang ngatur ya Teh ya. Kita yang ngatur asal mau berusaha ya Teh ya. Ya terima kasih banget buat TL sudah berbagi pengalaman kehidupan tentang kuliah, tentang pribadi dan juga tentang kehidupannya di sekitaran kuburan ini ya. Dan juga Teteh makasih ya. Iya, sama-sama. Kang Hakim makasih juga dan juga Bapak makasih banget ya. Teman-teman, itulah sepenggal cerita pengalaman tentang kehidupan keluarga ini yang tinggal di sekitaran area kuburan, area pemakaman. Oke, sekian saja videonya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.